Oke, ayo ready. Assalamualaikum. Saya pulang harus pakai santan kan? Sering masak mesti ya. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Hari ini tanggal 21 April ya, kita mau lebaran. Yuk. Yuk. Eh, wallet ambil. Letakkan sih. Ya ampun. Oke teman-teman, jadi sedikit share aja ya. Kalau culture hari raya di Singapura itu gimana sih? Kalau kita mau open house, kita panggil orang suruh datang. Kita panggil teman datang, atau teman kita mau open house dan panggil kita datang. Karena memang di Singapura tuh hidupnya kebanyakan kan bekerja. Kita nggak suka-suka, aku besok beraya ya, besok aku ke rumah kamu berhari raya. Mungkin ada sebagian yang mungkin orang-orang dulu-dulu yang tinggal di Singapura, kalau mau visit, mereka just, kak, aku besok ke rumah kamu ya. Karena mereka sudah terbiasa seperti itu, jadi sampai sekarang pun mereka tetap lakukan gitu. Beda dengan generasi aku gitu. Jadi kita kalau mereka panggil, ya aku datang gitu. Beda sama kalau di kampung. Kalau di kampung, dulu waktu aku masih kecil gitu ya, kita tuh mesti datang aja gitu. Datang-datang selama hari raya gitu, beraya, tanpa kasih kabar. Atau mungkin dulu karena nggak ada telepon ya, jadi kita nggak perlu, karena nggak bisa komunikasi sih, jadi kita langsung datang gitu. Kreatif dia pergi sendiri, kalau kawan-kawan kan kena invite dan kita pergi. Tekan kamu sana nih, ketuk itu pintu, aku datang rumah kamu. Nanti dia pun belum mandi. Even kalau ke rumah saudara, itu pun seringnya datangnya di hari Sabtu Minggu, weekend. Anyway, aku hari ini mau ngajak kalian ke Chai Chee Road. Itu which is di bagian timur Singapura ya. 40 menit gitu lah. 40 menitan gitu ya. So, panas. Kak, dalam kereta pun panas. Ya, hati panas. Dia marah-marah. Hari ini kan tanggal 21 April, aku pikir kita biar ada ciri khas Indonesia, pakailah baju kebayak atau batik gitu ya. Karena aku nggak ada kebayak, jadi aku pakai batik gitu ya. Jadi aku pakai roknya aja. Aku pikir biar kapelan sama suami aku gitu loh. Jadi biar kita tuh sehari jadi Kartini, dia jadi Kartono gitu loh guys. Jadi singkat cerita, panggil aja dia Mas Tono lah ya, kalau kalian belum tahu nama dia. Tono, Tono, Tono ya. Oke? Okay? Kalau kamu tak tahu kan, I don't know ya. Suamiku nggak ikut ya, karena dia mau viewing dulu, nanti pas jemput aku dia baru naik. Bye-bye. Bye-bye. Yuk kita pergi sendiri. Awas ya, kamu harus lihat ya. Nah, awas ada orang juga. Ya. Ah, sini, betul sini kok. Masuk, kita mau naik lift dulu teman-teman. Yuk, di sini. Selalu bawa buku aku, Hera sama ini anak-anak. Oke, okay, go out. Number. Sana. Assalamualaikum. Kita udah sampai. Halo. Halo sama Uncle dulu. Alin di rumah. Di rumah lah, udah tanya dong. Oke. Okay. Enggak, salam dulu, masuk. Alak sepatunya malah belum dibuka. Have you? Ya, ayo. Mami senang. Aku ambil video enggak apa-apa ya? Salam dulu. Ikut, tapi dia masih kerja. Kerja? Antar itu, cuma antar doang, nanti dia datang ke sini. Oh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah lama banget gak pernah ketemu. Nah, 3 tahun saya masuk. 3 tahun ya? Masuk. Dedek mana, adek? Baru ketiduran nih dia main. Oh. Baru main ketiduran tuh dia. Mana dia? Oh, sedapnya. Oh. Dia biasa kalau sekolah kan jam 12 tidur. Nah, jadi ini baru pulang? Enggak, mungkin udah kebiasaan. Oh iya, kan? Jadi ini hari ini
ikut ya. Tidur. Selamat Hari Raya, Bang. Boleh salaman enggak? Salam-salam. Selamat Hari Raya. Yang ada kan laki-laki enggak salaman, mah. Jadi kita harus Jadi suamiku tadi udah selesai viewing, dia tuh langsung datang ke sini. Halo, Ade. Itu Daddy give you milk. You wanna drink susu, first? Minum susu. Minum susu. Mama nak prepare apa makan dulu sekejap. Minum susu dulu. Ini kawanku semalam aku pergi rumah kat bawah. Ha-ha. Dia Lasia belilah. Ha. Neighbor 390. Wah. Ni I beli. Lucky. Very lucky. Laki le. 390 tau. Ya lo different. Different 100 lebih. 135. Wah. Wah, jauhnya different. Itulah semalam kata peranjat. Dia cakap, beli berapa? 390. Macam, ha? Ya kan 290, 390. Cuma bezanya dia corner sikit je lah. Oh, corner ada. Bawah sikit. Tapi sini dah parking. Kelakar eh. Sunday tak boleh parking ke? Kena fine semua. Sunday? Tak ada free parking? Bukan. Dia pas Sunday semua buat residence punya. Tak tak cukup. Tak cukup parking ah. Yang ujung selalu dekat yang ujung. Thank you, thank you. Sorry ya, tadi tak ada tadi. Thank you. Nah, tadi. You want? You want? Putih, ya. Jadi, ini si tuan rumah lagi masak bakwan. Bakwan apa? Bakwan jagung. Nah. Halo, lagi masak. Halo. Selamat datang di vlog aku. Ini Mbak, siapa kamu panggilannya sih? Alin atau Alin? Mbak Alin ini dari Lampung juga, teman-teman. Lampungnya tapi beda ya. Aku kan lampu tengah, dia tuh Lampung. Lampung Utara kayaknya. Lampung Utara. Bingung. Lampung mana pun bingung. Lampung mana bingung, iya. Oke. Ini aku tadi pagi nih dadak rebus lontong enggak sampai 1 jam. Woi. Ya soalnya aku rebusnya pakai itu lah, besi, kuali besi. Kuali besi cepat atau tadi cuma 40 menit aja aku rebus. Aku selalu kalau rebus lontong memang 40 menit. Kan? Biasanya berapa lama? Kalau pakai kuali yang biasa sampai 3 jam. Oh, oke. Okay. Karena aku pakai kuali besi. Alhamdulillah ada kuali besi jadi senang. Meringankan masakanku. Oke, sih. Aduh, ini ya, bawa rendang. Wah. Lode. Sambal udang. Udang. Sama. Telur. Sambal telur. Tas dulu. High five. Yeay. Udah akur tuh. Udah kenal. Hah? Ini masuk mana ini? Ini pertama kali aku datang ke sini, teman-teman. Iya, udah sekian lama gak datang. Padahal Mbak Ali ini udah 4 tahun di sini ya, udah hampir 4 tahun. 5. Lagi 2 bulan dari 5 tahun. Oh, lagi 2 tahun, lagi 2 bulan 5 tahun. Tapi aku baru pertama kali datang. Insyaallah nanti tahun depan pindah lagi. Pindah lagi. pindah rumah besar lagi. Udah, cukuplah. Nanti kalau saudara datang baru goreng lagi. Sekalian. Goreng sekalian. Aduh. Malah repot-repot jadinya. Memang aku sekarang, apa tadi udah aku ini, kalau tadi goreng tadi takutnya nanti kan kecur lah ini sama lo. Iya sih. Bakwan tuh enak-enak. Panas, memang betul. Minum air dulu. You want drink? No. The one? Why the one? Barley. Lemon. Barley lemon. Mau ini? Enggak. Tinggal dua kayaknya. Enggak apa-apa, udah ini. Sama limau. Tapi it's okay, aku udah buka dah. Susu tuh ada susu. Aku kalau main ke rumah temen aku paling betah. Aku tuh nggak mau pulang, tau nggak sih? Pokoknya aku main kemana-mana, ke rumah Mbak Dini, ke rumah mana, nggak mau pulang. Aku betahan orangnya. Tapi jangan gitu ya. Saatnya pulang harus pulang ya. Pedas rasanya sebetulnya saya. Tapi deh nanti tengoklah Koko sama Titi. Ini apa serundeng? Ah, serundeng. Oh. Ini kawanku yang. Oh, really ya? Ah, ini brand ini kawanku ini. Indonesia. Tapi dia rumahnya di Tekwai. Dan dia buatnya macam mana? Kak rumah? Kak Malaysia. Kedai? Tak, dia factory-nya di Malaysia. Oh. Factory-nya di Malaysia. Iya, friend sendiri ya? Mm-hmm. Wah, bagus ah. Murah sih ya. Aku. Halo. Sampai raya. Salam.
adik. Selamat raya. Selamat raya. Dah lupa. Aku salam dulu ya. Nah, salam dulu, Pak. Selamat raya. Selamat raya. Dah balik. Kok udah salam udah? Udah, Igo, makan dulu. Oh. Ini kayaknya saudaranya datang. Makan dulu lah, Sah. Oke, gantian. Ada kan ada yang datang juga. Oke, Yugo. Makan, Kak. Yugo, sudah. Oh, ini saudaranya Alin. Kakak. Adiknya Talib. Kira kakak. Oke. Bosan, Bay. Saya sudah satu jaman gitu. Kita satu jam setengah ke dua jam. Oke. Ayo makan. Sorry ya. Lontong. Mau makan lontong? Ini opor ayam ini. Opor ayam. Oke. Itu pakai makan, saya lain sendiri. Ambilkan dulu lah anaknya. Nah sayang. Ambilkan dulu. Kam. Sorry Titi ya. Kok ambil sate kok? Ini sate tapi sudah enggak ada tusuknya. Udah? Ini rendang. Si tuan rumah lagi ngobrol sama kakak iparnya. Jadi kita makan sendiri di sini. Wes, sudah plastik. Ya. Oke. No, this egg. This egg. You want? Ada pigeon egg. You want rendang? Pigeon. You want rendang? The one, ya. Makan satu rendang. Ini serundeng. Itu hari malah mau beli serundeng, ingat tak? Oke, okay, ini bakwan. Kamu mau nggak bakwannya? Mari makan, teman-teman. Jadi malu saya. Padahal biasanya bikin malu. Hah? Itu bakwan jagungnya tadi baru digoreng sayang, panas. Nice. Dia pakai itu lah, minyak lah kita pakai. Iya, pakai itu. Kalau tak ada minyak boleh. Pi, rasa ni, okay. Pedas. Mantap. Ini kan apa pedas anakmu tu yang? Sudah makan. Ini rendang aku enggak pernah masak. Boleh, selalunya gagal. Oh, ini aku buat rendang Padang. Oh. Itu hari aku mau bikin rendang Padang juga. Tapi gagal. Itu gimana sih? Rendang Padang kita nggak boleh digoreng. Santan kan? Uh-huh. Santan dimasukin, uh-huh. Baru bumbunya, uh-huh. Terus umep. Iya, sama itu hari kan. Tapi ini macam. Sampai kering, kamu tak. Malah nggak saya sampai kering, tapi fail. Kenapa failnya? Nggak tahu. Rasanya atau gimana? Rasanya tak pernah yang namanya sedap. Aku. Setiap tahun mesti gagal. Setiap tahun aku masak, tapi nggak pernah jadi. Sampai sekarang masih ada. Rendangku yang aku bikin buat lebaran masih ada. Aku pada masuk sekilo aja loh. Ini aku masak 3 kilo tadi. Rendang Padang. 3 lini aja 3 kilo. Wah mantap ya, 3 kilo. Satu orang makan aja. Aku satu orang makan, suami anak-anak mereka makan 1-2 kali, lepas itu mereka nggak mau makan. Sudah, letak sana aja. Letak sana. Ya, boleh. Ah, tak payah cuci, letak sana aja semua. Tak payah cuci, dah letak aja. Okay, no worry. Air masak memang cepat. Pasal kita dah air dah biasa udah masak biasa. Nasi Padang kan, jadi cepat. Ayo jual nasi Padang ya di. Ah, di sekarang katanya jual nasi Padang, nasi Padang, ayam penyet, mie siam, mie rebus semua ya buat lah. Terus wah. Jadi tengoklah, udah biasa cepat lah. Udah kenyang. Udah kenyang jalan pulang dulu. Biasa SMP sudah kenyang pulang. Enggak. Gurau. Don't take it serious, okay? Aku suka orangnya suka joke. Makanya aku jadi awet muda, awet cantik. Ah, adik. Adik makan. Suamimu minum air panas apa? Oh, enggak usah. Dia enggak air dingin enggak apa-apa. Masih ada tadi kan? Apa-apa makasih. Makanya gantian. Ya sudah ada kenyang. Udah kok. Ini ada rengginang loh. Kue apa ya namanya? Aku juga kurang tahu sih. Sugi ya. Udah makan, kita cobain kue.
Koko mau cake atau kue? You want try? You want cake? Nah, here got cake. Layer cake. You want layer cake? Udah eat. Okay, mami makan layer cake. Nah, layer cake. Nah. Titi mau layer cake. Eh, tapi ya. Aku ada cuma senang. Relax sejenak di depan. Iya, di Singapura recently ini ya panas lagi, musim panas. Yuk kita lihat di suasana depan rumah temen aku, guys. Aku rasa kita udahan, aku mau pamit pulang sama dia. Mana sih dia? Bu, mau pamit pulang ya? Ya, pulang dulu. Lah kok nanti? Gak apa-apa lah, udah. Ya, malahan. Datang lagi tuh, kalau ini. Datang lagi. Thank you, makasih dikasih. Yuk, Koko salam dulu sama antinya. Terima kasih ya, saya. Nanti datang lagi, Kak. Sayang, pegang, sayang. Itu punya siapa? Yuk, dia, Pak, dibawain apa? Adik, mau pulang dulu ya, Kak? Oke, okay. Semua selamat menikmati. Eh, hey, this for you. Terima kasih. Yuk, makasih ya sama-sama udah sama-sama. Di jamuannya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Nanti ya datang. Udah, Kak Udo. Oh, iya. Oke. Okay. Dulu ya. Dadah, Kakak. Mas, ya ampun dibawain apa lagi nih? Enggak apa-apa, oke. Makasih ya. Dek, ayo, let's go. Bye-bye, sampai raya. Bye-bye. Makasih ya, sayang. Yuk, makasih juga. Kabar-kabar. Jadi naik kok, yuk. Ya kena put it on the floor. Ya Allah, duduk. Jurong. Jurong. Jauh. Samping rumahnya Dini. Opposite. Dini kanan kita kiri. Yes. Turun MRT dia kanan kita kiri. Apa ini ya? Ujung mana lah? Oke okay, ya. Kamu nak East, aku nak West. Bye bye. Bye bye. Bye bye Dennis. Bye. Salam satu kali boleh. Salam. Ini sombong dia, sombong. Ya, pinter. Oke, assalamualaikum. Bye. Nah, lift, press the lift, faster. Ah, dadah. Ini Koko, you take kok. You hold this, the one who's money take. Ini punya siapa ampaunya, Om? Put on the floor. Bukan angpau lah, duit raya lah. Okay. Dah? Apa? Every time never fail. Habis makan, kita pulang ya. Apa salah, sayang? Salah cakap. Bukan kita, is aku aja. Habis makan kita pulang. Ya yep. Kan? Jangan bawa aku juga ya. That dustbin you want. Ah, biasa ya. Kamu nak bawa aku pergi mana lagi ini? Balik rumah, bawa. Balik rumah. Balik rumah. Suamiku tuh paling susah ya kalau suruh pakai baju yang which is kita couple, baju suami istri gitu ya. Bukan. Dia apa? Aku nak pakai couple baru. Oh, parah kau biasanya dasar. Dia mau cari bini baru. bini kan sudah muda, kamu mau cari bini yang macam mana lagi? Aku nak cari bini tua. Nak cari bini tua katanya. Begitulah hari raya kita di Singapura. Janji ketemu teman sudah. Oke, okay, silaturahmi that's it. Oke, okay, jadi aku mau ucapin terima kasih nih sama teman-teman yang selalu nonton dan support channel aku. Apa? Tadi kamu pakai angpau ada video dah. Aku ambil. Aku tak ambil. Tak ada lah aku. Adalah tadi kamu bagi budak-budak yang budak itu yang aku yang ya, tapi kalau sana dia aku tak ambil video ya. Itu ambil nanti kena cakap lagi. Tidak semua apa yang aku lakukan, aku selalu record ya teman-teman. Jadi please, gak apa-apa sih kalau kalian terserah lah. Kalian mau komen apa aja silakan go ahead.
No. Tapi apa? Kamu no comment apa? Silakan. Aku nak cakap apa? Aku boleh. Okey. Jadi aku mau akhirin aja vlog aku kali ini. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye. Kamu apa? Ada ambil video tak? Aku ada ambil sekarang. Kamu better ambil. Lain kali yang kamu makan pergi toilet pun kena ambil. Tak ada dia orang komen. Sudah belum? Agak. Bye. Nanti. Ah ya, sudah. Hey.